Datuk Sri Wan Azizah memaklumkan bahawa kerajaan mengarahkan rumah asuhan di Batu Gajah Perak ditutup susulan kes perbuatan jijik anak pengasuh terhadap kanak-kanak jagaan ibunya. Menurut Timbalan Perdana Menteri, rumah asuhan itu tidak berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Kita dapati bahawa kita kena pergi buat ni pemantauan yang lebih ketat lagi. Sebab memanglah ya, kadang ibu bapa duduk kerja, anak nak buat kat mana, kita hantar kertas kataskan ni. Kalau nak yang bawah pada 4 orang, tidak perlu didaftarkan. Namun kalau lebih pada itu, kita mesti daftar. Tapi nak tahu ni berapa je kena buat ni pemantauan yang lebih ketat itu susahlah, sebab kita tak tahu kat mana dia akan tumbuh taskar. Ibu bapa juga diminta memantau dan mengawal penggunaan telefon pintar anak-anak bagi memastikan mereka bebas dari sebarang unsur negatif.